Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Stephanie Horizon. Hari ini kita akan kedatangan tamu, tamunya koki terbaik di TikTok. Sebentar lagi kita akan panggil dia untuk masuk. In 5, 4, 3, 2, 1, bukan podcast. Ini ntar di sensor ya, jangan lupa. Oke. Kalau kalian yang main TikTok, kalian pasti tahu orang ini siapa karena dia terkenal di TikTok. King or Prince gitu ya, I forget. Tapi you guys pasti know lah. Jadi hari ini aku akan challenge dia bisa masak atau enggak. So, here we are, Kenzo. Halo. Halo. Apa kabar Kenzo? Kamu tinggi sekali ya. Aku jiper Kenzo. Hari ini kamu akan aku challenge untuk masak. Masak. Bisa masak kan? Masak air bisa. Masak air bisa ya. Masak air, masak mie instan, masak nasi, oke lah. Guys, ya berarti dia enggak masak guys. Emang ya, kita mau masak apa sih? Oke, hari ini kita tuh mau masak yang sangat gampang. Jadi kalian kan tahu tuh kalau burger biasanya kan dari bun, and then dalamnya ada patty, ada telur apa segala macam. Nanti kita pakai donat untuk rotinya itu pakai donat. Oh, pakai donat. Habis itu jadi tugas kamu adalah goreng, terus bikin telur mata sapi bisa kan? Mata sapi bisa. Mata sapi bisa. Habis itu kita bikin sausnya udah gitu doang. Kalau itu jadi sampai enggak bisa. Nanti kita lihat hasilnya dulu ya. Oke. Okay. Okay, guys. Seperti biasa, tapi karena dia nggak ngopi, kita ngopi dulu supaya fokus bikinnya. Oke, okay, let's go. Ini bahan-bahannya. Nah, jadi ini bahan-bahannya aku tuh biasanya bikin kayak donat frozen gitu kayak gitu. So, ini kamu goreng dulu. Bisa nyalain kompor kah? Oh bisa, coba ya. Bisa. Ini dulu. Gimana nih? Ini cetek. Oh, cetek. Gimana sih? Aku jadi takut juga. Gimana sih? Oh, oke. Okay. Ini. Oke, okay, gituin, cetek. Terus diputar. Yes. Oke. Okay. Wait, ini kita ambil pisau untuk buka ini. Kamu pernah goreng donat enggak? Donat. Goreng enggak pernah, tapi pernah lihat kayak ibuku. Ibumu. Yes, ibuku masak. Yang buka masak si goreng sih. Udah. Nanti kita sambil Q&A ya. Boleh. Tapi ini burger pakai donat gitu. Aha. Ya lucu ya. Lucu dong. Karena aku spesialis donat. Oke, okay, kita buka dulu. Ampun dia. Mohon maaf ya guys, karena ini tuh dapur aku itu kayak belum jadi gitu loh, jadi panas. Nanti Prince kalian pada kepanasan, maafkan aku ya. Nah, aku jelasin lagi. Jadi untuk bahannya kan kita pakai donat nih di sini Kenzo. Iya. Abis gitu untuk dagingnya kita pakai. Ini apa yang masak sendiri gitu? Kamu cuma bilang doang. Aku yang potongin semua. Enggak. Aku yang potongin. I'm your assistant now, so okay. You're the chef right now. Oh. Okay. Today you're the chef. Berarti aku cuma masak doang nih. Tinggal goreng aja. Ah. Makanya kalau sampai fail sih kamu keterlaluan Kenzo. Kita lihat ya nanti ya. Mudah-mudahan aman. Oke. Okay. Kalau sampai nggak aman sih, ya. Gak jadi pip-pip-pip-pip jalanan tuh. Udah gak ada pip-pip-pip lagi kalau saya tuh gak bisa. Aduh. Ini apa nih? Gue boleh tahu nih. Ini smoked beef. Smoked beef ya? Ya. Karena kita gak pakai patty burger kan. So kita pakai smoked beef aja. Nah kita sambil nunggu ininya anget. Kan gak perlu panas banget. Oke, ini aku juga ada bawang bombay. Nanti akan aku bikin caramelized onion. Kita ambil pisau dulu. Karena ini belum panas, jadi aku sambil siapin yang lain. Aku gak akan suruh dia potong kok guys. Iya, aku liatin aja gimana prosesnya. Dan kita potong-potongan. Kalau misalnya emang asli chef ya guys ya, emang beda tuh. Gak juga. Kalau orang biasa mah. Ini potong ala kadarnya aja, karena kita mau bikin apa ya, kayak ditumis semua kok. Gak ribet-ribet. Jadi ditutup aja di sini. Nah, ini kalau untuk temperatur goreng donat almost there. Misalnya nih, aku selalu punya tips kalau misalnya tesnya tuh jangan pakai ini. Kalau ini tuh kan tipis ya, kayak ini nih, pakai yang belakang. Kalau dia agak panas banget, berarti itu udah panas. Oh kalo, gitu ya? Coba kamu balik. Soalnya emang kalau mama aku ya serius nih, kalau misalnya cara ngetes dia pas di dapur, katanya kayak gini doang.
Jadi kayak akunya kebiasaan jadi kayak begini gini. Kan. Coba deh kamu gini nih. Gini. Terus bandingin sama yang kayak gini, lebih panas mana? Yang kayak gini kan, karena tipis. Jadi mending pakai ini yang benar. Iya sih, iya sih. Iya sih, guys. Oke, ini dimasukin deh. Masukin ya. Ini langsung masukin. Heeh. Nih, lucu ya, kalau misalnya donat itu jangan pakai minyak yang terlalu panas. Makanya dia kayak cuman kayak ada bubble-bubble dikit di sampingnya. Kalau kita pakai yang terlalu panas, dalamnya akan mentah, luarnya gosong gitu. Baru tau aku loh. Terus ini gimana, dibiarin aja atau biarin kayak dulu, karena kalau donat jangan sambil dibalik-balik. Kalau enggak dia nyerap minyak gitu. Dibiarin aja ya. Oh iya, sambil nunggu aja kita bikin dressing-nya. So, I got a mayo here. Kamu boleh coba nggak nanti masukin ingredients ya? Boleh ya? Kita tunggu dulu nih, ajarin dulu nih apa nih yang harus dilakukan. Oke, okay. Nah ini kan aku ada bowl kecil di sini. Kamu ini buka. Oke, okay. Ini guys yang aku buka ya. Terus tinggal masukin dulu di sini. Masukin gini ya? Ini mau banyak atau gimana? Nanti aku bilang stop deh. Terus. Oh. Oh iya. Ngerti kan? Oke. Lagi. Dan udah deh. Karena aku pakai mayo Jepang, karena udah ada kayak rasa-rasa gurih enaknya gitu. So, we don't need terlalu banyak. Terus kalau tahunya udah masak gimana? Tadi, coba gini deh, ngeceknya satu ini. Nah ini udah nih, tinggal balik semua. Oh gitu, oke. Berarti dia agak ke ini ya, ke coklatan gitu ya? Yes, dibalik. Oh, gitu doang. Gitu doang, gampang kan? Ini buat apa nih? Namanya apa nih, kalau boleh tahu nih? Whisk. Kegunaannya apa? Ngaduk. Oh, ngaduk, oke. Terus ini kita ambil gula, aduh kok basah. Ambil gula dikit aja. Gula dikit, berapa sendok? Kasih tahu dok penonton. Sajumput. 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 Nanti. Tapi ntar nanti ada ingredients-nya kan, dikasih yuk. Tahu kan. Kasih ingredients. Dan tinggal kamu aduk deh. Tinggal aduk ya. Berarti goreng donatnya udah lama ya? Enggak, cepet banget. Cepet banget ya? Yang lama tuh persiapannya. Ini udah perlu? Ya. Terus ini hasil jadinya guys. Ini ya. Apa ya? Agak serem ya guys, agak serem. Gua ngajarin artis TikTok itu kayak gitu. Nah kita nih, kita biarin dulu aja karena kan banyak minyak, biar dia turun dulu minyaknya. So kita sisihin dulu. Nah untuk proteinnya tadi yang aku bilang kita pakai telur mata sapi. So ini aku yang goreng. Iya. Terus mau gimana tingkat kematangan? Tingkat kematangan gitu. Iya. Serasa chef kali ya. Terserah kamu. Terserah aku ya. Oke, aku yang bikin nih. Oke, jadi ini bikin satu-satu aja. Satu aja ya? Iya, dua lah. Ini ada minyaknya kan nih? Yuk. Oke, ini ada minyak. Oh ini minyak ya? Tinggal nyalain. Nyalain kayak tadi berarti ya? Iya. Kamu nyalakan apinya sekarang. Oke, seberapa? Ya. Udah? Ya ikhlas dong. Oke. Nah, tinggal pakai teflon jadi... Kenapa mesti digituin? Biar hemat kan, biar tangkirnya hemat. Aku kira teknik gitu loh. Gak ada ya? Telur mata sapi, it's just telur mata sapi. Oke. Ya, mulai ya, 1, 2, 3. Aduh, kali ini yang serem nih guys. Jangan ganti-ganti loh. Memang serem sih. Aku ada tipsnya juga, kalau kalian udah suka yang kayak butik-butik gitu ya, di minyaknya itu waktu kalian kayak tadi sebelum masukin telur, kasih percikan tepung dikit. Nah, bukan tepung? Enggak. Oh bukan garam? Tepung garam. Itu absorb dia punya liquid gitu. Soalnya kalau misalnya aku pakai ini, aku pakai garam tambah ini. Iya kayak gitu. Oke,
guys. Duh, kita sebalikin nih. Aduh. Duh guys, gimana ya? Guys, ini masih kan? Susah ngangkatnya. Iya, yeah. Bisa tuh, bisa. Ore. Ore. Matiin ya? Matiin aja. Kamu pakai sistem ini enggak atau enggak usah? Apa itu maksudnya? Garam. Pakai dong, supaya lebih enak. Nih, half bay. Tapi dikit aja sambil. Kerahan aja nih. Kerahan aja ya. Nah. Dikit lagi. Yeay. Okay. Kena gak sih? Kena itu. Oh kena. Nah. We're done. Buat itu ore. Ore, oke. Okay. Nah tapi masih belum. Udah ya? Duit. Saya permisi dulu ya. Yeah. Oh belum? Belum dong. Belum. You're the chef. Oke. Enggak sih. Yaudah gantian nih. Aku mau masak dulu bentar. Mau masak ya? Sekarang aku jadi asistennya ya. Nah ini kan bekas telur sayang yang dibuang. Kita tambahin minyak sedikit. Jadi ini tadi kan bekas telur tambah minyak sedikit, nggak usah, nggak usah butter. Bombay, masukkan masukin sekarang juga. Waktu anda 5. Eh, sabar. 3, 2. Masukin ya. Yes. Oke. Okay. Oh, aduh. Oke, oke. Okay. Daripada normal. Normal aja ya. Bentar. Oke, okay, deh. Wangi. Ya, wangi. Ya, wangi. Oke, kita kasih gula. Gulanya nih 1 sendok teh. Karena mau caramelize onion, jadi kita pakai gula. Terus kasih garam. Diaduk. Masukin ini. Satu dulu ya. Iya, satu. Dua juga enggak. Karena smoked beef itu kan basicnya udah matang. Jadi tinggal ini satu lagi. Atau mau aja deh. Dulu ya. Jadi okay. Kalau misalkan semuanya yang dry, masaknya agak lama. Kalau misalnya mau yang lembut, tinggal dipanasin doang. Ini mah tinggal dipanasin. Ini tuh namanya apa sih? Smoked beef ya? Iya. Bukan wagyu ya? Beda ya? Bukan dong. Oh, beda lagi. Wow. Wagyu. Brand wagyu tolong endorse dia biar dia tahu bedanya. Cobain dong, boleh nggak? Boleh dong. Cobain ya. Yes. Mantap. Ini udah belum? Belum. Belum. Nih. Aku cobain dong, bisa nggak? Nanti jatuh, jangan nih. Enggak lah, nih. Jangan, gimana caranya? Ini kayak pegang. Nah. Lempar kakak. Nggak, tetap jatuh gimana, berabe. Ya udah. Udah gini-gini aja. Namanya juga mencoba kan? Iya, gini-gini aja deh. Coba sekali aja. Aduh. Sekali aja. Gimana? Hah? Gak naik, serius. Udah lah, jangan, guys. Daripada ntar jatuh gak jadi makan, ya gak sih? Gak apa-apa, kan kalau yang jatuhin kamu yang makan. Nih, silakan masukkan ke sini. Kita masukkan di bowl ya. Slow sekali ya masukin. Baru pertama. Gitu ya? Ini belum. Ini kayak mau membang gitu ya? Jadi kayak serem gila. Kue cubit nggak sih bukan? Kue cubit nggak sih? Dan ini balik. Baik. Nah, ini karena kita udah tirisin tadi, bukan beda kan dia jadi kering. Nih, kalau mau ini. Gimana? Kalau dia pakai gigi gigi, kayak gini. Nah. Oke. Okay. Nah, di sini kita bikinnya rasa barbeque. Jadi ini cheese-nya juga barbeque. Ini yang kita taruh di sini. Nah, mana bolnya? Oh, ini. Saus. Ini aku sausnya beli yang botolan ya, guys, supaya menghemat. Ini tuh apa nih? Saus barbeque ya. Okay. Nah. Terserah kamu deh. Ini mayo, ini caramelized onion, ini sausnya. Tapi step-nya apa dulu nih? Masih kayak step untuk. Kalau tapi ini berarti bebas dong, terserah aku dong. Bebas. Masukin serah aku ya? Iya. Oke, okay, yaudah. Oke guys, jadi aku pakai mayo dulu. Keluarnya, tutupin.
terus kita pakai smoked beef wings. Di atasnya guys ya. Ya nggak apa-apa dong kan, kita belajar. Ini guys, barbecue sauce. Udah. Yeay, kasih lihat ke kamera dong. Voila. Hamburger smoked beef ala Chef Kenzo deh. Iya. Oke, ini bagian aku ya. Iya, bagian kamu. Ini aku potong kayak gini. Nah, aku juga nggak tahu sih biasa kayak gimana. But for me, pertama mayo as always. Jangan pelit-pelit. Yang mana yang bawah? Mayo ini nanti kegunaan tuh apa sih mayo? Gimana ya? Mayo tuh kan rasanya kayak umami gitu. Gurih-gurih. Bukan kalau ini ya lebih ke asam gitu ya, supaya asam. Nah, makanya coba ini. Ini tuh mayonya mayo Jepang. Oh beda lagi. Beda. Kalau mayonya yang restoran itu dia asam master gitu, kalau ini lebih ke gurih-gurih gimana gitu. Okay. Sini aku tambahin onion, sedikit onion, baru si smoked beef. Karena aku gak pakai telur, jadi double. Okay. Oh curang ah? Lo? Double double. Tadi aku dapat satu doang. Curang ah? Emang curang. Mumpung bisa dicurangin, curangin aja. Terus, oh iya ini sausnya. Biasanya aku sausnya harus kenain ke si protein ini gitu. Nyam nih. Terus cheese. Biasanya pakai sayur juga tapi yaudah lah gak usah. Biar om nom 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 nih pora. Hup. Di sininya. Tadaa. Kasih extra sauce. Supaya dia lebih manis. Tinggal kita taruh. Jadi, this is mine. Kayak Krabby Patty kan? And this is mine ya. Tapi kayak lebih menggoda aku deh. Iya. Soalnya aku udah turunnya. Oh, iya. Dan ini ya keluar-keluar nih. Oke okay, guys. Namanya... Nama kamu. Coba kamu sebutin nama kamu terus nama aku. Nama aku. Berarti Fanny Patty. Fanny Patty. Namanya Fanny Patty. Iya. Kalau nama aku Burger. Burger smoked beef ala Kenzo de Fras. Ala Kenzo de Fras. Chef Kenzo de Fras gitu ya. Yeay, okay, jadi. Tetap makan guys. Makan guys. Buset, gede banget tuh. Enak gak? Mungkin ada di beberapa kata-kata. Nggak salah. Dia tuh kayak enak. Apa sih bro? Oke, udah masak. Gimana rasanya masak? Enggak mengecewakan. Ternyata sesuai dengan ekspektasi. Enak kan? Enak. Kayaknya kalau mulai masak tuh yang gampang-gampang dulu. Nanti bisa ya kita, aku ambil ini ya, ambil les kursus ya. Boleh. Bayarnya berapa dulu? Oke. Ini aku bakal nanya, dan tadi kan aku taruh tuh question box di Instagram, terus ada yang nanya. Kebanyakan tuh nanya umur, jadi aku sekaligus jadi satu aja. Yang pertama, Kenzo itu asal mana, umur berapa? Oke, aku itu sebenarnya lahirnya tuh di Jakarta, tapi aku dibesarinnya di Medan. Itu gimana tuh? Ya udah deh. Aku lahirnya di Jakarta tuh. Lahir di Jakarta, tapi kayak aku tuh besarnya di Medan. Di Medan berarti dari waktu bayi banget? Enggak. Setahun. Oh, berarti ya enggak pernah ngerasain Jakarta dong rasanya. Jadi maksudnya Medan. Kecil banget kan. Terus kemudian, jadi aku orang Medan berarti ya? Oh, orang Medan. Ya udah orang Medan. Orang Medan. Umur aku 23 tahun. 23 tahun. Kenapa? Mudah sekali.
sekali. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, goals ke depan Kenzo apa nih? Goals ke depan aku pengen pastinya bisa lebih sukses daripada sekarang. Lebih sukses dari sekarang, terus bisa panjang juga sinetron aku ini. Terus pastinya bisa, paling penting sih pengen bisa bahagiain orang tua sih. Kayak pengen sesuatu gitu buat orang tua sih, tetap nomor satu sih orang tua. Okay. Gila sih. Nah makanya kadang tuh kalau misalnya orang tuh ngeliat kita cuma di TikTok, di Instagram, dia nggak tahu. Nah, iya. Oke, so ini cuma gini, minta duitnya mami, minta duitnya papi gitu kan. Ya kan banyak kayaknya kayak gitu. Jadi kayak yang di konten sama yang real tuh bisa berbeda guys, jadi nggak sama. Yang penting kalian semua seneng gitu aja kok. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dia juga punya channel YouTube, iya. Tahu. Guys, jangan lupa ya follow, jangan lupa subscribe YouTube channel aku, namanya Kenzo Devras, ya. Kenzo Devras. Dan juga follow sosial media, boleh gak nih? Boleh dong. Follow sosial media aku, Instagram aku, Kenzo Devras. Kenzo Devras, gak ada spasi, S-nya 2. Masih. Nanti di ketik ya. Ketik, okay. Terus? Okay, sama, udah sih itu aja ya. TikTok dong. Oh, TikTok gak usah diperkenalin ya? Gak usah ya, udah terkenal. Enggak boleh deh, follow TikTok aku ya, Kenzo Devras gitu. Enggak, Prince K, salah, Kenzo Devras. Prince K. Okay. Ditulis ya. Tenang. Okay. Editor, tolong tulis ya. Okay. Sekian dulu video dari kita. Ngopi sih, bro. Bye-bye. Bye, guys.